Okay, teman-teman. So, ya, di video kita kali ini gue akan pengen mencoba satu game Demon Slayer. Katanya bagus banget ya ini ya. Ini katanya bahkan setara sama GPO atau gimana, gue gak tahu juga. Apakah lebih bagus daripada Demon Fall juga gue gak tahu. Tapi kalau kata anak-anak sih katanya bagus ya. Dan ini namanya adalah Project Slayers, teman-teman ya. Ini masih tester, gue masih dapat tester ya teman-teman ya. Kalian masih belum bisa main, walaupun gue kasih linknya pun kalian masih belum bisa main teman-teman ya. Karena kalian harus punya harus punya tester dulu di sini. Kalian harus punya rank tester teman-teman kayak gue ya. Gue tester nih ada 149 orang baru kalian bisa main teman-teman. So ya, yeah. Jadi ya kita coba langsung ya teman-teman ya. Ini sekarang yang main cuma 4 doang tapi favoritnya udah banyak banget ya. Yang favorit aja udah 44.000 pak. Gigi nggak sih? Lumayan nggak sih? Ya udahlah, yuk let's go, kita coba aja main teman-teman ya. Okay, udah dalam game ya. Langsung kayak gini coy. Dan ini sebenarnya ada lagunya ya. Gue kasih denger dikit deh. Tuh ada lagunya tapi copyright, sekali lagi copyright. Jadi kita langsung aja ya. Ini langsung ada slot pertama Vin Nguyen Human. Gua enggak tahu apakah kalian pertama kali bisa langsung dapat yang bagus. I don't know. Mungkin bisa dapat demon langsung, gua enggak tahu. Kita coba aja select teman-teman ya. Okay. Alright, ada private server juga, ada follow friend juga, ada play, ada customize. Apa muka gua begini anjir, imagine. Ini apa lagi? Arena. Ada arenanya kah? Oke, okay, bentar gua customize dulu sebentar ya. Anjir, dari kostumisasinya aja bener-bener mirip GPO guys, kalian lihat ya. Ini sih GPO banget ya gak sih? Sumpah ini GPO banget sih, kalian lihat tuh. Bahkan kayak mulutnya segala macam, matanya ini bener-bener mirip GPO pak. Waduh, kece sih ini game sih. Gua gak sabar sampai bener-bener rilis teman-teman ya. Oke, okay, gua lanjutin dulu sebentar oke. Okay? Okay, cuy, ini udah jadi, gila karakter gua kece banget sih. Anjir, sumpah ini mirip banget sama GPO teman-teman ya. Ada kalian bisa kostumisasi bahkan baju dan warna-warna sekaligus ya. Gila ini sumpah ini GPO parah pak. Ada ini juga, gue ngertiin apa nih. Dan ada spin-spin pak ya. Ini ya seperti biasa ya, game-game Kimetsu no Yaiba pasti ada spin untuk dapetin klan kalian ya. Klan gue sekarang Ishida Kamen. Sedih. Ya udahlah, apply. Kita langsung back aja kali ya. Apa disable save ya? Gue gak tau nih. Oh ini enable save nih. Nah udah. Oke okay. Ini gue gak tau apakah gue back. Kalau gue back hilang nggak ya? Anjir sih kalau hilang sih, imagine back. Coba apakah ngulang gue? Oh nggak. Oke okay, sip. Let's go, kita play aja langsung teman-teman ya. Oke okay. Gue ada dalam game nya dan kenapa nih anjir? Oh, gue hilang anjir, imagine what? Gue invincible kah? Langsung punya kekuatan kah gue anjir? Wah ini gue. Oh udah oke okay, oke okay. Itu render ya, render anjir. Sumpah game nya pak keren banget pak, keren banget anjir. Oke okay, ini apa nih? Oh ini ada mapnya tuh, ada map. Kita bisa pilih mau kemana ya. Ini pakai tangan. Aduh ini ada lagunya, imagine. Bentar ya. M. Oke okay, sip. Lagu ada di sini kah? Lagu Time volume. Nah ini nih. Oke okay. Udah ya, harusnya udah gak ada suara nih. Ada move-move nya tuh ya. Ada interact, ada grip, ada carry, revive. Oke okay. Ini game asik sih. Oke okay. Tuh kita lihat ke atas. Apa abis ini crit party ini. Oh ini yang tadi ya. Ini apa? Yang tadi apa ini? Ini kayaknya quest deh atau apa ya? Gua nggak tahu dah. Ini apa? Duit, bayar ya. Reset race, reset breathing. Alright. Oke. Okay. Ini gue ngapain awal-awal ya, anjir. Ya ini karena masih game tester teman-teman ya. Tapi anjir gila, lihat gak sih? Grafiknya kece banget pak. Orang gue juga kece banget, anjir. Ini by the way gak bisa. Ini kah? Oh oke. Okay. Pakai left alt ya. Untuk shift locknya pakai left alt. Jadi langsung aja ini apaan pak? What is this man? Blue lily flower. What is that? Gua gak tau tuh apaan teman-teman ya. Coba kita bisa G untuk naik. Kayaknya tadi ngegrip pencet apa ya? G kan ya? Oh gak bisa lompat, gak bisa naik ya? Oke gak bisa manjat pak. Bentar gue pengen coba kesini dulu cuy. Ini apaan ini, di bandit bukan kah? Woi satu cuy, buset. Buset langsung dipukulin dong. Wajir, gila kombatnya keren banget. Oke okay, satu cuy, buset. Buset langsung mati gue anjir. What? Oke okay. Gila kombatnya kece sih. Kombatnya kece banget anjir, gak bohong. Ampus lu. Kok dia tadi bisa combo gitu ya? Gimana caranya ya? Oke. Okay. Kok tadi dia bisa combo ya? Bisa nge-grab gua anjir. Tunggu. Oh, bentar. Gua lihat dulu tadi di sini kayaknya ada sesuatu deh. Di aduh, bentar nih left alt. Aduh, di mana tadi di setting ya? Grip pencet G. Oke. Okay. Grip pencet G ya. Kita coba nge-grip oke okay, lain kali ya. G. Oke, okay, entar kita coba deh. Bentar kita ke kota dulu, Pak. Ini pasti ada misinya nih. Gila, ini sumpah game-nya kece banget, Pak. Gila, gua enggak sabar sampai beneran rilis ini, anjir keren banget pasti. Oke, ini ada ginian buat apa sih, gue gak ngerti ini. Blue lily flower, gue gak ngerti itu ya. Ini apaan juga nih, apaan nih coba lihat. What is this man?
Oh, remote oh spawn. Oke, okay, set spawn ya. Oke, okay. Wah gila, mapnya aja keren banget anjir. Ini baru game Kimetsu ya anjir. Tapi Demonfall juga bagus sih, cuman dibandingin ini gila ini smooth banget, guys. Smooth banget, gak bohong gua, smoothnya. Parah gitu kan, ini apa? Grandpa Wogan. Oke, okay. My name Grandpa Wogan. Aha. Mainnya delivering for me. Oh. Wah, Nani. Nganterin ginian gua anjir. Oke, okay, sip. Oke, okay, sip. Gua nganterin ginian, sip. Gua nganterin, bucir. Ampun, Bang. Don't kill me, man. What is it? What is wrong with you? Gua mau dibunuh anjir, imagine. Gua cuma nganterin ginian doang nih kerjaannya nih, anjir. Wah, berantem kah? Bandit kah? Wah, anjir dia terbang, Pak. Imagine enggak sih? Dia terbang atau apa itu? Buset dah. Buset, ini orang-orang testernya ngeselin juga nih kayaknya nih. Ngajak berantem kamu? Tapi gue pasti kalah sih, dia udah punya pernapasan anjir. Gimana cara dapat pernapasannya ya? Oke, sampai juga akhirnya ya. Ini ngasih gini dapat berapa XP-nya nih? Oke, masih duit kayaknya ya. Masih XP, ngasih XP enggak sih? Sarah is done picking the rice. Anjir, mapnya gede banget, Pak. Mapnya gede banget. Bentar, tadi di sini ada NPC nih. Coba gue pengen ngomong sama NPC yang ini nih. Gimana cara dapat pernapasan ya? Karanti ya. I just ran all the way from Ushumaru. Ushumaru? Ushumaru Village. Oke. Okay. Gotta get moving. Hah, apa sih? Oh, kesana tuh arahnya. Coba kita ke situ yuk. Penasaran gue. Kemarin tadi arahnya kesana kan ya? Oke, okay, kita coba ya. Kita coba kesana coy. Ada sesuatu di sana sepertinya ya. Oke, okay, naik ke atas sini coy. Oke. Okay. Kenapa dia katanya tadi lari dari sini? Kenapa? Ada apa di sini? Coba kita ngomong sama om-om yang di sini. Ini apaan ya? Dia jualan apa ya? Klaus, Pak. Beli, Pak. 500 Demon Horns. Oh, anjir, pakai Demon Horns, anjir. Dari mana gue Demon Horn? Hey, I sell danger stuff. Oke. Okay. Oke. Okay. Dia ngejual, ada pakai. Wah, gila, senjatanya keren sih. Ini lebih keren daripada Demon Fall, Pak. Senjatanya macam-macam. Ada claw, ada pedang pasti ya. Wah, gila, kece. Bentar, gue coba kesitu dulu. Apakah di sini akan ngasih gue quest? 500 demon itu dapat dari mana gue anjir? Oh my god, I lost the diamond part of my bracelet. Oh, cari diamond sekarang. Oke. Okay. Cari di mana gue? Cari kasih tahu dong di mana dong. Imagine, you stupid man. You stupid. Gue mana tahu di mana anjir? Apakah ada fall damage? Kita coba ya. Gak ada fall damage ya? Gak ada. Apa mungkin gimana? Gue nggak tahu dah. Oke, okay, let's go, kita coba kesini dulu. Ini NPC-NPC-nya gila, udah dikasih tahu dari jauh sih guys. Enaknya ya, NPC-nya dikasih tahu dari jauh tuh, ada tanda-tandanya. Jadi kalian nggak perlu repot nyarinya sih. Kita coba ngomong sama yang di sini nih, apakah dia trainer? Kayaknya sih di kota-kota gede gini pasti ada trainer teman-teman ya. Ini kayak trainer nih. Ah iya, apakah kamu trainer? Mark, hey, want to sell me fish? Jualan, aja bisa mancing juga kah? Nani? Purchase 250. Oh, ada dua mata uang, Pak. Yang pertama won, tadi apa? Won apa yen ya? Won ya? When. Oke, okay, when. Sama satu lagi pakai yang Demon Horn tadi ya. Kalau beli senjata kan mesti pakai Demon Horn. Masalahnya, gimana cara dapat Demon Horn, Pak? Apakah sama kayak Demon Fall? Coba apakah gue bisa pukulin civilian ya? Oh, bisa, Pak, anjir. Gue bisa pukulin civilian dong. Eh, mau kabur kemana kamu civilian? Aku mau duit, Ibu. Aduh anjir, imagine. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Human soul. Hah? Bisa makan kah? Makan human. Oh, enggak bisa, Pak. Enggak bisa makan human soul. Anjir. Ada human soul-nya, Pak. Gila. Oke, sip. Wah, ini keren banget sih. Apakah kalau gue bunuh banyak civilian gue bisa jadi demon? Kayak jadi demon asik juga ya, guys ya. Bosen gitu kan jadi apa? Demon slayer mulu, sekali-sekali jadi demon lah. Wah, udah malam BTW ya. Udah malam, level 20 nih anjir, Grandpa Chiron. Tuh kan, oh yang kayak gini-gini tuh belum bisa. Ada levelnya ya, level requirement-nya. Ini apa nih? Lali, ada Luffy anjir, what? Kok ada Luffy di sini anjir, Nani? Kok bisa ada Luffy anjir, what? Anjir, Luffy mukulin gue, imagine. Ampun Luffy. Wajir, langsung. Buset, langsung mati gue anjir. Buset. Gak bisa di-block anjir. Imagine gak bisa di-block, Pak. Gila, Luffy jago banget. Oke, kita masih belum kuat ke situ teman-teman ya. Kita kesin dulu dah. Kita kesin dulu, kita ngomong-ngomong sama yang ini dulu nih. Coba-coba nih. Ini orang ini apa nih? Dijual apa nih? Apakah lu menjual pedang? Wah, iya dijual pedang, Pak. Oh, nice. Repair your sword. Oh, ada. Oh, swordnya bisa rusak juga, Jir, di sini, Jir. Kau beli pedang berapa? Green katana 500 yuan. Duit gua berapa sih?
Om, duit gue baru 45 wen, Pak. 45 wen ya, golden katanya berapa harga? 1000 wen. Waduh, dapat duit dari mana ya tadi ya? Yang dorong-dorong itu ya? Astaga, imagine gak sih? Gue mesti dorong-dorong beginian. Coba cari yang lawan NPC aja dah. Yang lawan NPC bisa ngasih duit gitu kan. Coba ini. Tim mbak-mbak yang sini, coba-coba. Somi, can you give me something didn't go right, come back later, what? Something did not go right, apa yang salah gitu kan? Coba kita ngomong ke NPC-nya di sini. Ini dia jual item juga kayaknya. Bandage, oh jual bandage ya. Ini apa nih? Ah ini nih yang rice nih. Yang tadi ya, kita suruh bantuin dia ngambil-ngambil nasi nih anjir. Yaudah kita coba kerja. Oke, let's go. Aku tuh some help picking the rice. Ambil doang, gampang nih ya. Waduh, imagine. Bisa AFK gak sih kayak ginian? Gak bisa kayak dah. Oke, be right back. Ngambil-ngambil nasi dulu guys. Oke cuy, udah kumpul 500. Let's go. Kita langsung aja beli senjata ya. Ke mamang-mamang yang ada di sini nih ya. Kita langsung beli senjata. Ini kayaknya gak ada quest ini deh. Apa sih gak ada quest buat ngelawan bandit gitu teman-teman ya. Kayaknya sih, gue dari tadi nyari gak ada pak. Coba-coba kita kesini, gue salah masuk lagi imagine. Ini beli pedang dulu. Abis itu kita coba langsung cari demon yuk. Siapa tau kita bisa langsung bunuh demon gitu kan. Kita beli pedang yang ini aja nih ya. Green katana, oke. Gue gak tau bedanya apa sih green katana sama golden katana. Kayaknya sama aja sih. Cuman yang satu lebih bagus aja ya. Kayaknya oke. Ini kita tadi masuk kemana? Inventory ya. Inventory mana sih? Ini inventory nih. Kita pakai aja pak. Equip. Oke, gue udah equip. Lalu 3 nih. Oh oke. Pedang kayak gini ya. Gila kece sih. Ada klik kanannya juga pak. Ada klik ini. Lalu ada klik kanannya ya. Oh ini, oh combo itu LLRR gitu pak. Anjir kombonya mantap sih. Coba kita coba ya. Ada kombonya anjay. Coba-coba kita coba lawan NPC pak. Bisa L bisa R juga pak. Lawan yang ada di sini ini bandit-bandit yang kayak gini aja nih. Yang cupu-cupu nih. Sini lu bandit. Aduh anjir imagine gak sih. Susah aja lawan bosnya sumpah. Oke LLRR. Gua R coba. RR aduh. Tuh kan LR LR. Oh tuh ada kombonya tuh anjir. Gila kece banget. Oke. Gue coba L R. Aduh gue mati kah. Anjir lucu sih kalau gue mati sih. Ah gue mati anjir imagine. Gue mati sama NPC. How in the heck. Jago amat anjir NPC nya. Coba. Gue NPC dajul. Mati lu. Use sword mastery level up. Oke. Gue pengen coba combo kayak gitu. Gimana caranya ya. Coba. Gue coba. Blok dulu. Oke, L, 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 R, R. Coba gue L. R, 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 L. Aduh, gak bisa ya. Gimana ya kombonya ya? Gue ngerti kombonya nih, anjir. Aduh, anjir. Oke, berarti mesti blok dulu awal-awal, guys. Gak bisa langsung gitu ya. Aduh, imagine. R, L, 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 R. Coba gue ikutin dia ya. L, anjir, apaan tuh? Bisa combo begitu, anjir. What the heck? How ini bisa combo kayak gitu. Oke. Okay. Anjir combo dia mantep banget gila. Sip. Wah oh, gila sih. Your blade is in bad shape. Anjir langsung rusak pedang gua pak. Nani. Pedang gua langsung rusak anjir. Really. Ya ilah pedang gua rusak pak. Lihat langsung patah dong guys. Itu langsung patah ya. Gak utuh lagi. Wah bener-bener. Kayaknya bagusan beli yang golden sword dah. Wah anjir lah. Yaudah pakai fish eye lah. Berantem pakai tanah lah anjir, ngapain pakai pedang lah udah. Enakan pakai tangan juga. Coba kita lihat apakah ada masterinya. Mastery itu di mana ya? Ini kali ini party kan. Ini kali mastery kayaknya nih. Enggak, deng. Di mana ya? Oh, ini ada kode segala macem. Oh. Bentar ada ngelihat mastery di mana anjir? Itu yang gue bingung ngelihat mastery di mana. Apakah tidak ada mastery atau pencet apa gitu KL I O W B N. Gak ada ya. Gak ada apa-apa pak. Ngeblok doang ya. Ini ada lock apa? Bisa naik level kah gue kalau mukulin ginian? Oh ini buat combo pak. Buat belajar combo. Oke. R R R L L R R. Iya bener kan. Fish mastery level up. Oke ini gue bakal grinding sih ntar sih. Grinding ngelawan lock aja ya. Ini gelap banget lagi anjir. Imagine kalian bisa kelihatan gak sih? Semoga masih bisa kelihatan teman-teman ya. Oke. Bandit Zoku. Nah ini bosnya nih. Anjir bosnya pak. Imagine. Wait. Kita coba lawan bosnya ya, kuat apa enggak ya. Oh ada dropnya tuh. Ryaku necklace. Ada dropnya ya. Ryaku necklace. Oke. Gue blok dulu. Nih caranya gini aja sih. Gila langsung hancur pak blok gue. Nani. Buset. Aduh.
anjir jangan, aku sakit banget pak. Gue langsung, gue kestun dong. Imagine gue kestun langsung mati pak. Ani, gila nih orang. Anjir NPC-nya susah-susah banget guys. Gak bohong, NPC-nya susah banget anjir. Cuman itu boss sih, coba kita lawan lagi, Kombatnya ngece sih, gue suka banget sumpah. Kombatnya gue suka banget ya, please dare. Oh dare ini kan. Wait, anjir gue langsung blok, langsung rusak sih anjir. Blok gue langsung rusak loh, imagine gue langsung mati lagi pak. Sesusah itu pak, lawan bossnya pak. Gila gak sih, dan dia regen darahnya. Wah udah sih, ini kita masih belum kuat sih. Masih belum kuat lawan bos teman-teman ya. Aduh, gue masih naikin level ini anjir. Cuma gue bingung juga, gue naikin level tapi gak bisa naikin mastery anjir. Naikin mastery di mana dah? Gak ada apa naikin mastery di sini kah? His mastery kah? Sumpah gue nggak tahu di mana naikin mastery teman-teman ya. Oke. Oke, let's go sini lo. Oh dia ngeblok juga. Hey, gue mukul duluan anjir. Imagine gak sih gue mukul duluan tapi kenapa dia yang kena dah? Jih, susah banget pak lawan NPC-nya pak, nggak bohong. Lawan NPC-nya susah banget pak. Sumpah demi apapun guys, lawan NPC-nya susah anjir. Imagine. Kuat nih berkali-kali lawan NPC anjir, what? Is this a joke? How? Gue pake pedang lah, bodo amat. Walaupun pedang gue tumpul ya. Bodo amat, gue nggak peduli. Pedang gue mau rusak tuh. Oh nih, di bawah nih. Kalian bisa lihat tuh, ketahanan pedang kalian ya, 7/21. Ada anjir, per slash pak. Ketahanannya per slash dong. Aduh, anjir. Anjir. Gila NPC susah banget anjir, apaan sih? What is this man? How can the NPC be so hard like this? Kayak dia langsung bisa mukul kita pak anjir. Lihat gak sih? Gak bisa di block anjir. Imagine gak bisa di block guys. Wah ini NPC baru susah nih, mantap nih kayak gini teman-teman ya. Ini baru seru nih game kayak gini nih. Anjir susah banget pak, imagine. Oh ini dia nih questnya teman-teman ya. Kalian baru bisa ngambil questnya kalau udah pagi doang nih. Defeat 5 Zuko Subordinate. Oke kita coba dulu nih. Ini ngelawan yang begini bangsat susah banget ya anjir. Imagine gak sih? Oke. Ini susah banget sih. Your fish is in bad. What? Bahkan fish gua pun ada ketahanannya pak. Fish gua pun ada ketahanannya anjir. Oh kalau kalian ngeblok itu pertahanannya berkurang ya? Iya pak, gila. Kalau kalian ngeblok pertahanannya berkurang anjir. Anjir, jago banget NPC-nya pak. NPC-nya jago banget, gila dah. Sini lo. Sini lo NPC aja lo, bisa diginin ya. Bisa diginin. Anjir. Jago banget NPC-nya, heran gue anjir. Oke, mati. Lihat, fish gue pun rusak pak. Gue mesti beli bandage anjir. Tangan gue berdarah-darah, what? How? Beli bandage berapa? Coba-coba kita ke orang ini beli bandage berapa? Mahal gak? Anjir sih kalau mahal GG banget ini. Susah nih game nih. 69 UN pak per bandage. Apa ya duit anjir? Oh kayaknya kalau fish kalian jadi berdamage gini, kalian jadi gak ada damage ya cuy. Kalian perhatiin ya damage gue ya. Jadi kayak 0,0 doang pak. Tuh 0,2. Jadi kecil banget damage gue anjir. Oke, kabur dulu. Lihat gak? Gak ada damage gue, lihat gak? Gak ada damage jir. Jadi tidak ada damage. Ini sebenarnya gampang sih lawannya sih. Jadi kalian tinggal hindarin aja sih sebenarnya. Tuh, kalian biarin aja dia mukul. Ntar dia abis itu dia berhenti sendiri. Lihat ini, dia mukul nih dari jauh tuh kan. Dia mukul dari jauh. Oke berhenti. Baru kita pukulin lagi. Tuh kayak gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya nggak susah banget sih lawan NPC-nya ya. Oke dia nggak blok, biarin aja. Dia mukul. Selesai combo. Nah baru kita pukul. Nah kayak gitu sih sebenarnya lawannya teman-teman ya. It's not that hard, sebenarnya nggak susah banget, cuman dajul gitu NPC-nya. Pertahan gue rusak lagi. Gue mesti beli bandage dulu sih. Ya udahlah. Oke, gue udah beli bandage teman-teman. Kita lanjutin lagi questnya ya. Ini loh. Gampang sih lawannya. Pukul. Oke, baru gue anjir ke pukul terakhir dong. Imagine. Tuh kan? Jadi lebih sakit kan pukulan gue kan? Jadi pukulan gue jadi lebih sakit pak. Sampai 1,1 tuh. 1,1 apa 11 ya? 11 kayaknya deh. Wah anjir, gila sekali pukul 10 anjir dia. Wah santuy dong cuy. Buset, nih NPC susah anjir. Lihat apaan hitboxnya jauh banget guys. What is that hitbox gitu kan? Hitboxnya nggak jelas anjir. Nih, lah. Oh, oke. Okay. Dia bisa kayak gitu ya. Mampus lo. Hitboxnya nggak jelas banget sumpah.
Wah mati gua. Gila nih, anjir NPC jago banget pak, gak bohong. NPC-nya hitbox-nya broken pak, anjir. Sini lu anjir. Sini lu. Pukul. Lihat gak hitbox-nya, lihat. Kalian bisa lihat gak hitbox-nya? Hitbox-nya gak jelas banget anjir, hitbox-nya jauh banget, gila. What the fuck man, sini lu. Oke, okay. Oh mampus gua yang kena, mampus lu meninggal lu. Sini lu, come here. Pukul. Oke, gua duluan, mati lu ya. Sini lu, come here. Pukul gua coba. Gak kena kan, mampus gak kena. Hitbox-nya gede anjir mereka. Jadi kita mesti imagine, look at that hitbox man. Gua LLL aja lah, gak usah RRR anjir. Mampus lu, gua tendang. Oke, okay, kelar. Get back here. Oke, okay, sip. Dapat XP-nya lumayan sih. Enggak dapat duit lumayan sih. Dapat duit langsung 80-an pak, satu misi kayak gitu ya. Kayak mendingan gua nyabutin nasi anjir. Udahlah. Oke, okay, teman-teman, kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Ini ada story-nya sih kalau kalian perhatiin ya. Ini ada quest story-nya tuh. Tuh, skip to quest 2 ya. The job with really tuh my sister Yaku was captured few weeks ago. Can you rescue her? Tuh. Defeat 2 subordinate while carrying Ryaku. Imagine gak sih, ini ada story ya teman-teman ya. Oke ya, itu aja untuk video kita kali ini. Ntar gue akan lanjutin lagi mungkin di konten 2 hari lagi apa 3 hari lagi, gue gak tahu. Kalian tungguin aja teman-teman ya. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian gak suka, subscribe jika kalian mau. Gak usah subscribe bapak. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya.